dan saya tidak pernah berantem. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Denny. Biarpun beliau tidak mengakui, kami tiap hari di kapal tidur bersama. Dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya, tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi, kita kerjakan. Dari yang gampang saja. Sampai akhirnya kami pergi ke Taiwan. Mohon maaf, ini harus saya utarakan karena semua adalah kaitannya dengan penyisihan. Kami ke Taiwan. Keterangannya Bapak ini juga kan itu tidak. Saya juga pernah menawarkan saya untuk pergi ke Padang. Saya masih ada itu di chatnya. Saya bilang, kalau begitu saya ke Padang, saya akan ambil barangnya. Gak apa-apa, Padang, asal bawa uangnya. Nanti kalau sudah uangnya bayar di Padang, bayarnya ketemu di Padang, nanti akan lewat darat, akan dikawal dengan anggotanya. Itu chat juga ada. Saya sampaikan lagi, bayar saya tidak ada yang berani kepada kita terima di Jakarta. Saya jumpakan, saya menawarkan kepada itu pun bisa dijumpa kami. Kedua, saya itu istri sirinya. Pak Teddy Minas. Biar beliau tidak mengaku. Terima kasih. Oke. Kenapa tidak dalam keterangannya? Katanya mengklarifikasi. Saya tidak klarifikasi lagi. Tetap dalam keterangannya itu di tangan. Atau berubah seperti yang dibantah itu? Saya bantah semua yang berbohong. Baik. Artinya tetap dalam keterangan tadi? Tetap. jadi